kamu tuh kerjanya apa? Wah, tahu. Kerjanya syuting, Odi. Jangan bercanda. Odi nanya beneran. Tunggu, ini kamu bagian kebersihan. Bener. Tapi ya, kalau sampah-sampah ini mungkin bisa dibersihin, Odi sabar. Cuma ada satu yang gak bisa dibersihin dengan menyapu, tapi dibersihin dengan nasihat. Apa tuh? Sampah masyarakat. Tapi memang begitu, Odi. Saya udah kasih tau, Odi. Pokoknya semua jangan angkat. Ini pokoknya angkat, sapu buat apa? Cepet. Kenapa ya, Odi? Angkat sampahnya. Odi, ya. Odi mau duduk nggak? Mau lah. Iya, silakan Odi duduk. Nih, Min. Ambil. Cepet. Nanti Mimin rapiin ya, Odi ya. Saya udah bilangin, Odi. Dia emang bandel. Masa orang pada kerja, dia pada tidur mulu. Nih. Namamu kok ada Widianto. Iya. Apa ini? Ngelolong aja Bapak ngapain? Istirahat. Lah istirahat. Tahan dulu. Bukan basecamp ini. Ini klinik. Mas, ini apa mas? Ini saya kunir bu. Kurir. Oh apa dia bilang baru aja dia bilang. Kunir. Kok kunir? Ini siapa yang suruh bawa masuk makanan? Siapa yang suruh? Ini klinik halo. Siapa yang suruh? Ini klinik. Ya apa? Saya harus nganter. Ke siapa? Mau antar siapa? Antar paket, antar apa? Pasien. Itu apa? Apa ngapain langsung dibuka tiba-tiba? Ngasih tahu apa? Apa tuh? Kosong? Enggak. Makanan. Ada isinya ini. Itu apa tuh? Siapa yang pesen? Ini pecel Jepang. Oh iya. Baru Jepang mana ada pecel? Bapak mau antar paket? Iya mau antar. Bapak mau antar paket? Siapa? Gak tau. Ini tuh gak boleh masuk-masuk barangan. Gak boleh. Ini kamu gimana sih? Sebentar bu. Kamu terutama kamu bu. Iya. Itu Odi, mau ngapain? Kok semua boleh masuk? Semua sama pesenannya ya. Bapak mau antar. Apa sih ini? Buat siapa? Buat siapa? Pesenan orang. Iya antar buat siapa? Iya lah orang. Namanya siapa? Ini kentang bu. Kentang. Kalau dikumpulin jadi kentung. Jangan dimakan. Ya kalau bapak udah makan yang telan. Jangan bapak balikin lagi. Teh udah makan. Dibalikin lagi. Ini kan buat orang katanya. Ini siapa yang pesen siapa dulu deh? Piki. Bukan saya, abis. Odi. Jadi siapa? Saya nggak pesen, saya nggak pernah merasa pesen. Abis? Namanya siapa? Saya. Piki. Faiki. Oh. Faiki. Yang pesen Piki pakai P, orang Bekasi. Piki. Ya udah bang, abang taro. Abis itu udah ditungguin kan di depan teman-temannya. Gitu pak, intinya. Ya. Ini sih sebenarnya contoh buat para generasi muda sih. Makanya kalau kita jatuh cinta, biasain pakai hati, jangan pakai jiwa. Nanti kalau udah putus cukup sakit hati, nggak jadi sakit jiwa. Ya jadi itu gimana ya, jadinya nggak boleh kayak begini. Jiwa di sini. Benar. Tuh dengerin. Apa tatu? Kan ngomongin ke situ. Tatu. Ngomongin bapak. Ini batal kita. Ini dibawa. Main tenteng aja. Kemoceng bawa. Kemoceng sekalian bawa. Oh, jangan. Jauh kemoceng. Mending ke Bandung. Oh iya. Ini jangan dipisah. Terserah deh mau kemana. Ini jangan dipisah. Gue jenggot lo. Maaf ya Odi ya. Iya. Maaf Odi, kita bakal berusaha lebih baik lagi. Ini siapa? Aku perawat baru dokter. Ini gantinya Pak Denny dong. Iya, aku perawat baru. Perawat baru. Gimana? Kamu tahu kalau perawat itu mesti merawat pasien? Iya. Bagaimana kamu bisa merawat pasien, merawat rumah tangga kamu sendiri tidak bisa? Biasanya kalau ke klinik Tandean kita berikan. Ini pantun ya. Silakan ada yang gangguin ya. Iya. Di perawat yang baik hati. Iya. Emang kita mah perawat hewan dong. Betul. Ya. Dia mah baik ya. Lanjut. Pantunnya dong. Oke. Penyakit hati harus diobati. Kita gangguin. Kita agar tidak. Diam. Taruh. Penyakit hati. Diulang. Penyakit hati. Iya, sabar dulu. Agar tidak. Saya pulang ya. Denger ya. Gue ini malu. Yeah. Sampai ada pasien bilang, dokter kenapa kalau baca pantun gak pernah selesai? Yeah. Gue bilang namanya Denny, namanya semua tuh pada ngegrecokin. Yeah. Oke, sekarang gak boleh ya, tenang ya. Kenapa? Tenang ya. Karena mereka gak bisa berpantun. Nah, pada pantun itu adalah... Romeo and Robert. Gue rada.
penyakit hati. Penyakit hati harus diobati. Ya. Widyawati arti sejati. Ya. Bugar dan cantik menawan hati. Ya. Wow. Oke. Okay. Lulus ya. Latihannya udah bagus. Ya, sekarang baru coba ya. Coba aslinya ya. Tadi latihan dulu. Sekarang baru aslinya. Kenapa? Kalau mantun untuk seseorang. Ini mendingan baca ini. Hah? Fakta atau mites 85% istri benci teman-teman suaminya. Kenapa? 85% suami suka teman-teman istrinya. Benar. Ini menggambarkan Vicky Prasetyo. Ini benar-benar menggambarkan. Ini acara komedi. Ini benar-benar menggambarkan. Bahkan di depan istrinya pun bisa menyukai teman-teman wanita orang lain. Jadi apakah memang benar? Kalina benci sama teman-teman dari Vicky Prasetyo. Nah, Vicky Prasetyo. Coba kita jalan-jalan ke pedalaman. Delapan puluh lima persen memang kalau laki-laki itu pasti menyukai teman istrinya tuh benar. Tapi jangan dipacarin, suka aja. Tuh. Enggak, maaf ini acara komedi apa acara apa ya? Jadi panjang gitu. Vicky. Perawat baru yang masuk di sini semua di Mapram. Betul. Oh. Vicky Prasetyo. Apakah benar Kalina tidak suka dengan Celine Evangelista? Jawab dengan jujur. Vicky Prasetyo. Sabar. Apakah benar Celine Evangelista pernah diblok dengan Kalina? Enggak, aku sama, ya memang Kalina sempat salah paham dong sama Celine. Padahal Celine itu sama aku hubungannya ya kayak teman aja. Ya memang aja. Gitulah. Salah ya. Oh, dia aja tahu loh. Kayak teman lihat doang. Dari wajahnya aja Odi itu udah maaf, berpengalaman. Dokter, saya rumah tangga kalau ada apa-apa kan nelponnya ke dokter. Ya dokter enggak tahu apa-apa. Tapi apalagi menurut si Badan Intelijen Jurang Mangu. Gimana hasilnya? Bagaimana hasilnya? Hasilnya. Katanya. Nah, di tahun 2022, pernikahan mereka akan runtuh. Wow! Apakah itu benar? Itu memang termaksud dalam jadwal syutingnya Vicky. Jadi, apakah dia marah. Dia cerai dijadwalin syuting. Udah lagi daripada ngomongin gosip ini, mendingan ngebahas tentang hal medisnya ya. Odi. Ayo, waktu itu Odi. Ada yang mau ditanyain. Odi, silakan duduk. Iya. Duduk. Silakan Odi. Widyawati, artis senior Widyawati nyaris buta karena katarak. Wow, faktanya kataraknya sudah terhitung parah. Widyawati akhirnya melakukan operasi. Sebelum melakukan operasi mungkin ini. Iya. Karena sekarang udah normal. Udah normal. Bisa diceritain nggak? Bisa diceritakan. Iya, udah sempat waktu itu jadi apa? Udah 15-20 tahun yang lalu. Kalau nyetir gitu ya, terus rasanya kok ini kok burem gitu ya. Itu ternyata. Gejala, ya? Jadi waktu itu sempat ke dokter mata, ternyata dia bilang enggak ada apa-apa, tapi akhirnya dia nemuin dia bilang ini kayaknya katarak, tapi katanya belum matang katanya. Ya, pada waktu itu, jadi berapa puluh tahun lalu, memang sistemnya ada istilah yang belum matang. Yang masih belum matang dan matang. Kalau sekarang sudah tidak ada. Jadi saya sudah dioperasi. Sudah dioperasi. Okay. Saya melihat. Tapi kita jelaskan kepada. Terang benderang. Makanya aku dari tadi ngomongin kamu kenapa rambutnya gitu. Iya. Sudah jelas ya Odi ya. Tapi dokter ini bisa memberikan edukasi juga usul buat yang nonton ya. Bukan hanya kita yang ada di sini. Karena aku juga ada katarak yang akhirnya. Akhirnya sekarang jadi buta sebelah matanya. Oh, serius. Baik. Ya, kita pakai peraga enggak? Ya. Iya, peraganya silakan mana? Peraga. Silakan peraga. Nah. Hai. Kan, dok kan katarak, kok yang datang Kasela sih? Iya, itu iya. Jadi, ini adalah contoh daripada mata yang katarak. Ya. Katarak itu adalah lensa yang keruh. Oke. Ya. Lensa yang keruh sehingga pandangan matanya itu menjadi tidak jelas yang pertama. Okay. Yang kedua kalau tadi seperti Mbak Odi yang pas ngelihat sinar lampu tuh tiba-tiba slow. Oh. Nah, kemudian melihat benda-benda juga menjadi tidak jelas kecuali kalau ada sinar lampu yang terang. Mula-mula orang tidak menyadari. Setiap kali mau baca mesti lampunya terang. Kenapa? Karena di sininya sudah mulai ketutup. Ya sudah kayak ada selaput. Itu bisa terjadi kepada siapapun ya? Siapapun. Bisa muda, bisa tua. Muda bisa? Bisa. Dokter, tapi yang paling sering terjadi memang pada orang tua. Dokter, apakah itu terpengaruh oleh keturunan, Dok?
sangat dipengaruhi oleh keturunan. Oh, genetika. Juga. Genetika. Ya, jadi begini. Katarak itu memang bisa berkaitan dengan pertama. Apa dok? Penuaan. Dini ya. Penuaan. Oh, yeah. Bukan bini. Bini. Oh, penuaan dini sih. Penuaan. Oh, penuaan doang. Yeah. Kemudian yang kedua kalau merokok. Hah, terkena tuh? Diabetes, terkena hipertensi itu lebih mungkin cepat kataraknya. Lebih cepat ya. Trauma misalnya pernah dioperasi, minusnya tinggi itu juga lebih cepat terjadi kataraknya. Ada korelasinya. Ada korelasinya. Makanya mata tuh mesti disayang-sayang, mesti dilindungi. Betul. Jangan sampai kepukul misalnya ataupun apa kena matahari, enggak pakai kacamata hitam lihat matahari, pernah lihat gerhana matahari gak tapi enggak boleh. Kenapa? Akan lebih cepat terjadi kataraknya. Tapi kalau kita sering pakai soft lens apa itu mempengaruhi bisa terjadi katarak? Tidak. Kalau soft lens kan itu hanya bukan hanya memperbaiki minusnya saja ya supaya nanti yang kita lihat benarnya itu jatuh di retina jadi kelihatan lebih jelas jadi tidak mengganggu tapi traumanya ya sering ganti kacamata biasanya kok baru setengah dua bulan udah ganti kacamata nah biasanya karena kataraknya semakin parah makanya harus diganti lensanya dia disayat sedikit kemudian yang kataraknya itu dibuka dimasukin alat untuk menghancurkan si kataraknya. Nanti dia diambil. Oh, si putih-putihnya itu. Nah, sambil menunggu dimasukkan ganti lensa yang baru. Tapi kalau prosesnya aja sebentar, yang saya tanyakan pemulihannya dok, pasca kita operasi, apakah menunggu waktu lama? Bapak bisa biasa aja. Sabar dok, sabar. Bapak bisa biasa aja. Marah. Biasa aja, maksudnya biasa aja pak. Jangan membayangkan katarak dengan pernikahan. Nah, jangan sampai nunggunya tuh lama, enggak. Enggak, nunggunya enggak lama. Sebentar. Apa dok, pernikahan lama, orang bentar-bentar gitu. Enggak, ini dong. Bicara yang ini betul sebentar sekali dan pemulihannya juga cepat sekali langsung bisa lihat tuh bisa. Ya, bisa lihat langsung dan saya keluar tidak pakai diverband ya biasa aja nggak ada bekasnya gitu nggak ada kan ini di dalam makanya dengerin dulu dan begitu sampai rumah langsung kamu semua. Tahu saya ngelihat ini kok jadi semua, terang semua yang jelas kalau sudah mulai burem. Kalau misalnya kacamata sering ganti, silau ngelihat lampu. Kemudian kalau sudah lampunya keluar itu kemudian lama banget hilang yang kuningnya itu. Nah, itu sudah ada ciri-ciri katarak. Datang ke dokter mata, kemudian periksa. Ya, dokter mata akan melihat dengan slit lamp ya, dengan apa? Kelihatan nanti dikasih tahu nih lensanya sudah mulai ketutup, sudah mulai keruh. Bagaimana mau diganti atau tidak begitu? Oh, dok, tapi kan makanya tuh kalau mau mata sehat harus rajin makan wortel. Ya. Kamu kan sakit mata. Sakit mata apaan? Mata keranjang.